Halo guys, ini kita lagi di Sate Ayam Ponorogo Haji Tukri Sobikun garis miring Haji Suroto. Ya, baru nyampe dari Tulungagung menuju Jogja. Nih, satenya. Menuju ke sana itu kan kita kan bukan mau di Jogja sekarang. Ya, kita menuju ke Jogja, tapi kita singgah dulu nanti di Tawangmangu. Dan ini singgah di Ponorogo, makan dulu. Nah, ini satenya beda ya sama sate pada umumnya, sate Madura misalkan beda. Ini satenya dia panjang-panjang gitu, enggak dipotong kecil-kecil. Dan ini masih panas, guys. Biasanya kalau saya kesini kadang dingin atau udah agak anget lah. Ini masih panas banget ya. Harusnya enak ya. Bismillah. Kita coba. Makanan kalau masih panas tuh memang enak. Lebih lembut. Kalau agak dingin itu udah mulai keras. Enak banget. Nah, kita kurangi dulu lontongnya. Kita kurangi lontongnya. Mana rasanya? Cuma enggak ini bumbunya pedes. Oke. Bismillah. Setelah ini kita akan ganti kamera depan. Tapi nggak usah deh, kita nikmati aja makanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya ini kuah kacang ya, ini kuah kacang lala sate Madura juga, cuman bedanya ini tanpa kecap kayaknya. Selai kacang beneran. Nah, ini ada yang kulit nih. Salah mau yang kulit? Oh. Ini kulit. Ira mau? Mau? Insyaallah enak banget, guys. Saya pribadi kalau harus milih lebih suka sate kambing ya. Tapi ya ini juga enak dengan skema konsep yang berbeda. Sate ayam Ponorogo ini juga enak. Sate ayam Madura juga enak. Yang enak ya enak. Saya pernah makan sate Ponorogo berhenti sembarangan gitu dan gak enak, pernah alot gitu deh. Kalau yang di sini, yang ini saya pikir yang paling enak dari beberapa kali saya kesini karena masih panas dan cukup ramai loh, padahal ini kondisi lagi pandemi. Lihat mobilnya, parkirannya. Tuh, dari dalam keluar orang. Dan bungkusnya, lihat tuh, bungkus. Nah, biasa kan? Oke, kita lanjut makan dulu. Assalamualaikum.